السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يسلبها أو امرأة يمتلها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله، صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا الزكاة أموالكم وأطيعوا الفقراء وادخلوا الجنة ربكم، أو كما قال عليه السلام. حاضرين، قلت أن مليكم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكبر الزاد أن تلها من شكتها من الله وبدا مستعني في أدام يلا أكبر من شكتها من الله سألنا أقوى أن تلها من المنسية يلي يقول التحديد yang mengatur dan dia yang menentukan yang mencipta hati, yang mencipta paru-paru, segala apa yang ada dalam badan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kami yang telah cipta. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah mencipta manusia, dia yang tahu apa yang baik untuk manusia ini, apa yang tak baik untuk manusia ini. Dia yang tahu apa yang sesuai untuk manusia ini makan, apa yang sesuai untuk manusia ini makan. Dia yang tahu apa benda yang sesuai untuk manusia ini ambil untuk dijadikan sebagai rumah, apa yang sesuai untuk manusia ini dijadikan sebagai rumah. Dia yang tahu daripada binatang-binatang yang ribuan-ribuan jenis ciptaan Allah, ribuan binatang, ribuan jenis, setiap satu
يحصل في العقل ربوان ربوان يا يحضر إذا أنت ما نبقى ينصطوائي ينصطوائي جدا أنام ينصطوائي ثم نسير مكان يا يحضر إذا ربوان ربوان نسام نسام عند الإصلاح على نسو إما هو لدى سسو بابا لكم بابا لدى سسو يرفع لدى سسو banyak binatang yang telah daripada semua binatang-binatang yang Allah berkati binatang yang anak telur dan sesuai untuk berjaya yang matang binatang yang telah berjaya binatang yang telah berjaya binatang yang telah ini hanya zahir zahir makan hidup itu zahir ya makan hidup itu zahir tapi keperluan yang berbentuk sementara untuk makan ini manusia pun dengan dia cipta maka dia yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala dia telah beri petunjuk pada manusia untuk pulang kamu otak kamu tak ada makan untuk pulang kamu kepadaian kamu tak ada makan maka minum kamu kepadaian kamu tak ada kepadaian kamu tak cukup untuk menentukan binatang yang mana daging dia boleh dimakan binatang yang cara mati macamana yang manusia boleh makan binatang yang mana cara mati yang macamana manusia tidak boleh makan penuh dalam kitab-kitab hadis penuh dalam Al-Quran Allah SWT cerita Allah jadi panduan kita manusia yang nak makannya makan hanya untuk makan manusia manusia berhajat kepada panduan daripada Allah Fir'aun pernah tanya Musa AS Ar-Rabbukuma ya Musa baik Musa dan Harun siapakah Tuhan kamu jadilah Musa AS Rabbuna alladhi أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ذلك الجواب أي فرعون تهنئ كلام الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى الله يمتلى بريكا كنا محبوبنا سيب أقوال كنزل محبوبنا تهنئ سكدر بديه ثم هدى لبني كتير لبني جاهزة ثم لو تعالى جانان في مكان هدي مكان الأمور تنبي جاهزة جانان في مكان شيء مكان الأمور ثم جاهزة مكان هان يلا بلا مكان هان بلا Thank you.
الشيخ يقول أبو طالب بنات الشيخ من مقاتل ونقلنا للتشفاء وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون يا من ذات الرمزاء والرباه أنت رجل كامل في السباة في السباة بنيا تبوات من الأخ أنت رجل من ما والانتماغ dalam hubungan dengan geografi ya kena semua mereka dirasa yang mana lebah itu majunya semua yang datang daripada Allah lalu juga pokoknya kita daripada jutaan berdilin berdilin pokoknya lalu itu juga pokok daripada dicipta pokoknya Bahkan pernah saya bersama Allah subhanahu wa ta'ala gunakan Nabi
له أن يقول ولا حدث له عن جمهورية الله سبحانه وتعالى ومسيري الحدث في منزل من الله والله يقول من السلام الله سبحانه وتعالى يقول أنا كهبيت أنا كهبيت من السلام أنا كهبيت الله سبحانه وتعالى وقدرته telah buat satu ketetapan melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui lidah-lidah para nabi, melalui kitab-kitab yang diturunkan, melalui sahifah-sahifah, barat-barat yang diturunkan, satu ketetapan bahawa kebahagiaan dan kesenangan dunia dan akhirat dan kesejahteraan keselamatan untuk manusia yang Allah cintai, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan bahwa semua kesenangan, semua keselamatan, semua kejayaan hanya di dalam agama Allah. Ini ketetapan daripada Allah. Ada yang cinta manusia, ada yang tahu. Adakah yang baik untuk manusia? Dalam perkara apakah yang manusia juga mengambilnya? Manusia akan mendapat kejayaan di sisi Allah. Kerana Allah Subhanahu wa Taala telah beritahu yang tidak didahului dengan para nabi. Wahai manusia, satu hari sampai hari kiamat. Ya ayyuhan nas, la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh orang manusia, wahai seluruh wajah dalam dunia, wahai seluruh istri-istri dalam dunia, wahai seluruh apa jua kedudukan manusia dalam dunia, semua kamu kejayaan kamu hanya dalam satu perkara, hanya di dalam agama Allah. Selain daripada agama Allah, apa jua nama benda tersebut selain daripada agama Allah, apa jua disebut perkara tersebut, ia disebut harta kah, ia disebut emas kah, ia disebut perak kah, ia disebut pemerintahan kah, ia disebut jawatan kah, ia disebut kekayaan kah, ia disebut kemuliaan kah, ia disebut kemasyhuran kah, ia disebut kepandaian kah, apa juga nama dia, kalau dia selain pada agama, jika semua manusia itu habiskan semua nyawanya untuk menghasilkan benda semua dan nama benda dia selain pada agama, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Taala di dunia dia akan jalan. Ketika mati, dia akan gagal. Dia akan nampak kegagalan dan kita mati. Ketika roh berbaca kelipu, Allah akan mendapat hijab. Maka barulah manusia sudah tahu di manakah sebenarnya kejayaan kukurnya. وَأَنْجُكُلُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق من الصالحين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. في الدنيا الله بقي تنفوه في الدنيا الله لبس دعا في الدنيا الله دعا أبو أجل سامي سبيلا أبو أجل سامي سبيلا أبو أجل سامي سبيلا من هذا المنعين ibadahnya berkhususan melihat kepada majoriti masyarakat dunia. Jika dia membuat satu keputusan berdasarkan kajian mana-mana manusia, jika dia mencari satu benda yang disebut oleh semua
لا لا Dunia bukan tempat balasan. Dunia adalah
tempat kesucian, buat baik, buat jahat. Malah kena lah akhirat. Tapi datang hari tersebut, bila datang hari tersebut, Fir'aun kalah. Datang hari tersebut, kebesar-besar mana manusia, kaya-kaya mana manusia, semua itu datang. Ya wailana lakam ba'dana mimman qadina, hadha ma wa'ada ar-rahman wa qadara al-mursalin. In kanat ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, fala yastati'una tawqiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fi s-suri fa'idha hum من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا أخبعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. حيدوا روح تقدم القوم وتلقتنا وقتل سلاح بعض الجنجر وعيد النساء فلنا توعدتنا لما تبقى إلى الشرطة. Ada tugas untuk tinggalkan nama. Kita hidup itu suka hati kau. Beliau yang mengukur kau hadir mengejar dan mencari dunia. Dan itu semua kau yang mengajarkan. Waktu itu lah yang mengerontak. Mengerontak kita. Minta beras kajian Allah. Barang kejadianmu. Lani ya man salihan. Lima tarabtukan Allah. Ya Allah, tolong ini sangat sedikit pulang ke dalam dunia. Tapi ini nanti ada mah, tapi aku percaya Allah akan baca boleh. Jadi yang mulia Allah. Jadi hadirin mulia Allah SWT. Lalu menangani dua hadirat. Ketua melihat Allah SWT. Allah SWT simpankan kejayaan. Saya dan tuan-tuan. Letakkan kejayaan saya dan tuan-tuan. Kebahagiaan. Yang selama lamanya yang hakiki. Hanya sahaja dalam agama Allah SWT. Amalkan agama. Berkat amalkan agama. Di dunia Allah SWT. Jami, Allah jami bagi kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala jami bagi ketenangan. Jami kita mencari dari Rasulullah. An amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal kana agama kebalahan dan di akhirat. Maka amal kana agama Allah janji untuk bagi kebahagiaan. Betul kita kata Allah tak jadi bagi kita senang belum pasti lagi kita besar dapat kebahagiaan. Tapi Allah jadi bagi kebahagiaan senang bagi kita atau kita tak bagi kita untuk pulang kepada Allah. Jadi janji Allah amalkan agama, amalkan agama Allah SWT dan sejahtera dan hidupnya. Amalkan agama kepala kepada agama nak ikut kehendak hati, nak ikut hawa nafsu, kononnya ingin hidup, ingin rasa, ingin mencapai dunia ini. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tinggalkan agama, walaupun ada hutang, Allah akan jemput dari kehidupan. Dan dia ini yang sama dengan Allah. Tolak agama, walaupun hidup mewah, walaupun ada penuh harta benda, rumah besar, semua ada. Kata Allah kata, man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanban wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Wa yang berpaling kepada zikri, berpaling kepada agama, berpaling ke agama ku. Siapa berpaling di agama, siapa berpaling kepada agama ku. Baginya hidupan yang sempit. Bukan bermakna hidupan yang sempit ini dia hidup mungkin bermakna mengumpat. Allah SWT berhubung apa yang dia cakap.
boleh nampak cantik. Wah, boleh nampak cantik, boleh nampak pelik, boleh nampak bersinar-sinar, tapi dalam timur sudah bulan. Allah lebat. Macam tu Allah lebat. Macam tu juga Allah lebat. Duduk di rumah yang mewah, duduk di dalam rumah seperti mewah, tapi hati yang cantik. Allah Subhanahu Wa Taala kejayaan bagi manusia hanya sahaja dalam agama Allah. Mereka yang mencari dalam selain dari agama, dalam perniagaan, jadikan seluruh hidupnya maksudnya dalam perniagaan, mereka telah gagal. Dalam Al-Quran, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca lah kitab Al-Quran. Mereka memahami dalam perniagaan. Pandai dalam masa yang singkat, dalam masa yang sekejap, berkumpul duit banyak-banyak. Pandai dan sedikit, meniaga, ambil daripada orang sempurna, tapi bagi kepada orang sedikit. Orang ini hebat. Mendapat mereka yang mendapat kecepatan kepandaian dan meniaga. Tidak ada mana-mana kaum yang sebelum kaum Syuaib, atau selepas kaum Syuaib, yang ada kemahiran meniaga. Boleh bersama dengan kaum Syuaib alaihissalam. Dan pandai berniaga. Dengan Tuhan Mulia Allah Subhanahu wa Taala. Perniagaan mereka tak datang pada rahmat. Ketika datangnya maut. Ketika maut datang, mereka datang menjemput. Perniagaan mereka tak mampu untuk menyelamatkan mereka. Mereka telah gagal. Tuhan Mulia Allah Subhanahu wa Taala. Ada kaum yang mahir dan hebat dalam pertanian. Ya kaum sabar. Ini sekarang masih lagi ada sejarah-sejarah. Masih lagi ada kesan-kesan. Ini kaum ini. Qad qala al-sab'in fi maskanihim aya jannatan 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum mashkurun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah sendiri puji di sini. Allah dalam Quran sendiri mengatakan bahawa kaum Sabak, apa yang kami kurniakan kepada mereka semata-mata limpah kurnia mereka. Negeri yang cantik, negeri yang indah, tumbuh-tumbuhan hijau. Allah jadikan air mereka seperti subur, tak perlukan baja untuk menyemburkan jalanan mereka. Air yang Allah buka bagi kaum Sabak, air itu cukup berlalu mana-mana, mana-mana tanah. Tanah itu akan berubah dan hijau. Mereka yang mahir, mereka yang pandai. Dan mereka baca, mereka tangkap. Dan kejayaan mereka dan pertanian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana ketetapan Allah, selagi mana hidup Allah tak tunjuk, sampai satu waktu Allah akan terbukti kesetikan ke seluruh dunia. Mereka yang akan berkeputusan bahawa kejayaan, kejayaan dalam pertanian, mereka telah hancur rupanya di dunia lagi sebelumnya di akhirat. Allah tunjuk, Allah tunjuk. Bula-bula dah lepas. Bula-bula Allah biar. Rahmat para putri. Rahmatullah ma'alik. Lalu bagi contoh. Yang ada. Dia yang ada segala-galanya. Tetapi tidak ada agama yang kita lakuk. Apa tanda Tuhan muka lakuk? Adalah. Semua cek masuk. Masuk pun okey, keluar pun okey. Buat apa pun semua okey. Tak ada yang zero. Semua okey. Semua cek. Semua berjalan dengan lancar. Tak ada jam, tak ada blok-blok. Aku tak ada apa pun. Tuhan tak buka pun. Tuhan tak bawa pun. Kalau maaf kalau puri, rahmatullah. Lalu bagi contoh. Bagaimana orang tertangkap dia bertikus? Dia akan ambil makanan yang paling sedap, paling sukai oleh tikus. Tak akhirlah tikus yang dah masuk. Tak ambil tikus yang dah masuk angin. Ambil tikus. Ambil tikus yang paling sedap. Tikus yang tengah ada kecil. Ataupun yang ada coklat. Dia tangkap dalam tu. Tikus datang. Oh, mak baik, betulah manusia ni. Lagi biskut tengah ada jam dia tu. Bukan-bukan minum kosong. Biskut dari inti
قدر فيه. يقول له مساء سجاني وكاد 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 إذا سمعت بتها أخذنا بلهبين وكاد جاري يعني سانكوش جاري يعني بتبقى لي بلوش أتو فرنسوكا فرنسوكا جاري يعني سانكوش مبتين إذا ما كانت تهبين يقول ألم تنطو waktulah taulah terbuka mata tikus ni. Apa nikmat yang dia dapat ni? Hanya bertanggung dia. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, "Falamma summa dzikru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Apabila mereka lupa dengan agamamu, Rasulullah berkata, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lupa, apa yang mereka dinasihati dengannya, apa Allah buat? Dia lupa agama. Bukan Allah SWT bagi dia jatuh miskin, papa ke dana. Allah SWT kata, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in." Kami buka ke atasnya pintu segala benda. Buka pintu. Habis ada. Buat pendekaan, buka kedai, kedai jalan. Buat ini, okey. Buat ini, okey. Semua jalan. Maya juga. Tak pernah dari ini. Tak pernah dari ini letak di atas bumi. Kerana syukur pada Allah yang lagi. Allah yang berkata. Allah yang sama yang menentukan kebahagiaan manusia punya pendekaan kat jalan. Allah yang sama boleh buat dia beda dia. Allah SWT bagi dia tak pernah sujud bersyukur, tak pernah mengatakan dalam hati dia apa yang dia dapat Allah SWT bagi dia katakan dengan Allah SWT bukan penaik, bukan percakapan, bukan kemahiran, maka Allah Allah SWT bagi dia Allah SWT bagi dia dan berkata bainahum ma'isyatahum fil hayat dunia ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فقد جاء امين بعدي بعدنا منكم على سبيل القضيه التي انت ذلك يا رب لك الى من على سبيل القضيه على سبيل القضيه من ذهب من القضيه انا اقول لك انا سلام عندي عندي مولاه الله سبحانه وتعالى Allah Taala rahmatullah alaihi wa sallam. Contoh ikan, ikan baklava, ikan ikan macam. Jangan tengok makanan yang kamu nampak ni. Makanan ni dalam dia ada besi. Besi itu saja. Kalau kamu makan makanan, besi itu akan tampar ke lidah kamu, tampar ke mulut kamu. Kamu akan ditahui naik. Kamu akan nampak ke dia. Dia akan tangannya ada kolam. Dia akan potong kamu, dia akan buang semua kamu, suci kamu pun dia akan buang. Dan cantik-cantik, pelik-pelik. Buang apa itu? Lepas itu dia akan biarkan telah kamu telah. Lepas itu, dia akan pukul 400 atas pada kamu. Tak cukup pukul 400, dia pukul dalam minyak panas-panas. Lepas habis pukul dalam minyak panas, beratus-ratus jari akan cubit-cubit-cubit kamu. Isi pun dia sapu, kepala pun dia sapu. Kepala pun dia sapu. Kepala pun dia makan. Akan cacat tu, lupa dia makan isi, lupa dia sapu kepala. Tulang dia pun dia sapu, berarti kucing dia makan. Habis langsung wujud kamu kepala. Yang tengok dunia ni, ia sebagai kejayaan bagi kamu. Jika dunia disertakan dengan agama, dia akan menjadi sebab untuk kamu lebih dekat kepada Allah. Daripada masa yang sama, jika dunia yang ada disertakan dengan agama, dunia yang ada disertakan dengan hawa nafsu, dunia ini akan menjadi musibah pada orang ini untuk mati selepas mati selama-lamanya.
تكريم ولاية الله سبحانه وتعالى. أبا مرحة يعني حتى كانت صحابة رضي الله أجمعين. فهذا كلام صحابة أجمعين تحت البلد يا كده يوم هتم ركا. ولكن نفع من أبا مرحة ما تمتع هذا الدين. تنفع الدين هنا لا بعد ما. فنحن نقل سبيل صلى الله عليه وسلم. أما من جبريل عليه السلام. أخر. فدا على ليلة الإسراء ليلة المعراج الإسراء ليلة الإسراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نائب بن أبي تقدس نائب حتى تخرج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تلهمه بوابة وادي السماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد من الله أي جبريل أو مؤمنين دفعنا منا إبراهيم عليه السلام فيتقن النبي صلى الله عليه وسلم وأميني وعيد وعيد رسول الله وعيد نبي الله وأميني هكذا وكسد هدي وأميني جه رسول سام تولى مؤمنين دفعنا منا جبريل عليه السلام فيتقن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد رسول الله لما موسى عليه السلام سؤالا لما حمى تهيا حمى وسنة تهيا سؤالا لما ونبدا حمى تهيا كرام تلاحظ الإيمان قبل نبي الله موسى لنبي الله هارون يبني ما سنسمع يجب جوم الإيمان ini ibarat seperti wani, ini ibarat seperti wani-wani wani yang dicapai yang ditutup benar-benar yang boleh kita sembunyikan, benar-benar yang boleh kita rahsiakan wani yang boleh kita lupa rahsia kita bunuh oleh alamannya bagi gelokok imannya, iman, berimannya seorang-seorang daripada hamba saya wanita seorang telah diketahui oleh seorang berantau Firaun panggil dia. Firaun suruh. Dia punya, dia puji-puji dia. Bawa satu kawah. Dan penuhkan dengan, dan penuhkan dengan minyak. Di dalam istana Firaun, Firaun suruh. Panaskan, suruh panaskan, suruh panaskan minyak. Dalam kawah, suruh panaskan. Firaun panggil perempuan. Hamba saya dia datang bawa seorang anak seorang anak dia besar dan seorang anak dia masih lagi dalam pangkuan kata wahai wanita siapa Tuhan siapa Tuhan kau marah suci siapa Tuhan kau aku atau Tuhan Musa wanita itu kata Tuhan ku ialah Allah betul ini kau kau berpegang atas penyediaan itu Tuhan kau ialah Tuhan kau ialah Tuhan ini Allah Tuhan Nabi Musa Allah nampaklah itu kau yang pernah meminya aku akan masukkan dalam kau aku akan goreng dia kau wahai Tuhan fakti ma anda takdir wahai kira apa kena wahai kira kira suruh suruh askara pegang pegang tu sendiri ma Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu bahawa kasihnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala contohkan diri dia semua wanita yang sama kotornya tanpa jua gadaikan nyawa dia demi untuk hidup anaknya dia dia mati kelaparan dengan anak dia mati dia dia suka dengan anaknya suka anak itu panggil ma kiranya kejam hati yang macam batu panggil anaknya umatnya kawan yang suam panas melukis pada anaknya
الوجه الصبر تكون الله انت العمل لك حلاوة انا 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 يقين ملكة بنا نبي صلى الله عليه وسلم يقين ملكة
dengan mata mereka mereka nampak Fir'aun dengan tentaranya yang bilangannya hampir sampai juta, semua tenggelam mati, tak puas hati lagi. Mereka dapat juta, bayarlah, bayar Nabi Allah muka. Kami tak yakin Fir'aun mati. Tujuan kami nak tanya dengan bata kami, Fir'aun mati. Kami nak tahan. Dekatkan jawab, kalau dia ada lagi, kena bawa doktor cek. Allah Subhanahu wa ta'ala.
zaman jangan semua benda cepat. Kalau dah zaman moden, dulu daripada sini dan kita dah ramai dan cepat. Ada hari ini, tak kira macam mana je. Sama. Kita mulia si Allah Subhanahu Taala. Tolak 15 tahun waktu balik. Umur hanya 70. Lima puluh lima. Kalau sudah ada 80, jadi 65. Ada orang yang lebih tinggi pada 80. Tapi jahat. Ada lebih jahat. Bapa saya boleh dengar. Tahajud kita semua tahu. Bukan istiqamah pun tahajud. Kita semua tahu lah. Kerana ini kita tak boleh tahajud. Kita harus mencantik pendidikan kita tahu. Bapa saya tahajud kita. Bapa saya zikir kita. Tapi kita boleh Allah SWT. Ela nak Quran. Wassalamun al-awwal. Al-Muhajirin wal-Ansar. Wal-Ladhin iktabahum bi-ihsan. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إيه لا تنسوا قلت حبا أنصار المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار المهاجرين قلت تمام رضي الله عنهم ورضوا عنه. Tidak ada dunia yang lebih hebat daripada Allah kata hambanya. Mereka bila Allah kata aku reda dengan Allah. Dalam syurga, ada syurga dapat nikmat. Dapat nikmat itu dapat nikmat ini. Dapat isteri, dapatkan orang macam-macam orang itu. Yang lepas itu, pakai keksi-keksi orang itu. Yang kita pakai keksi itu, bermakna untuk menaikkan semangat si lagi ini. Itu dia pokok esensi. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pakai 70 hari sutera yang habis masih lagi nampak tulang yang saya kata tulis ya tulang nampak tidak lawa. Allah SWT semua nama Allah bagi tapi Allah kata ada satu lagi sama besar yang semua aku bagi setiap waktu. Semua harus berkecuma. Macam-macam makanan dah dapat. Macam-macam minuman dah dapat. Rumah. Daripada batu mutiara. Batu permata. Di dunia ya Allah. Jadi kita sudah lah. Apa aku berdunia? Aku beli yang lain. Alih sangat. Alih kecil lah. Belian ni. Dalam syurga. Di syurga bukanlah bagi macam kecil belian. Dah ambil rumah belian lah. Rumah dah belian dunia ni. Mana ada rumah belian. Pakai cincin berlian ya, itu mah halui, tak apa. Halui, kecil ya. Allah SWT tahu kata-kata ini. Yang anggap kata apa? Allah bagi rumah ada berlian. Khalaqallah jannata adin yadihi labinatan min dharratin bayda min yaqutatin hamra min dabarajatin hadara. Allah SWT kata aku buat tanganku jangan tu adat satu batu berwarna putih merah apalagi dia kata dia cantik warna merah satu lagi warna merah semua sudah ada. Allah SWT kata warna hijau pun cantik warna merah sudah ada warna hijau dah ambil bukan bagi cincin ada cincin hadir tak nak apa rumah ada kita punya orang baik dah dapat semua nama ni. Allah kata wahai manusia satu lagi benda aku tak bagi semua hebat. Apa lagi Allah? Apa ada Allah? Tak cantik, tak hidup mancung, hidup mancung. Semua ada hidup mancung. Nak apa cantik, apa Allah bagi. Nak kulit, kecil kulit Allah bagi. Nak kekuatan, kekuatan Allah bagi. Nak kerjaan, kerjaan Allah bagi. Apa terindah? Bangun terindah. Terindah dalam hati. Tak luar lagi, semua tak ada Allah bagi. Alhamdulillah, terindah dalam hati. Allah kata, dayanya, macam mana Allah kata? Satu lagi kerja. Apa
الله عنده تكفيرا مع الهدوء. وتقول الله والنهي الأخير تدري الله أبادي من شكرا والنهي الأخير وقدامنا تدري تسحب الله تعالى ربا الله. ثم على غيره. وثوب.
kalau zakat ni berkorban atas nama, atas tiket, atas tiket untuk membela agama Allah, atas tiket untuk membela agama Allah, Allah SWT akan memelihara dan kembalikan. Dia haramkan tanah untuk sentuh, untuk sentuh zakat dia. Tanah dia haramkan untuk sentuh zakat dia. Dengan zakat ni telah berkorban terluka untuk meninggikan agama Allah. Kemudian 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakal ladzi syaa'a lana khairan min dzalika al-amin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Allah tawassal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kami berikan sana sebelah mana suara sungai yang menarik ini dia sallallahu itu agama Allah tunjukkan kehormat untuk dapat kekatan insya Allah saya rasakan kehormatan mujahat Rasulullah jawablah sallallahu bertuahlah sesiapa yang mana Allah subhanahu wa ta'ala hadir yang Allah subhanahu wa ta'ala guna nyawa dia, guna kita dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat-sangat betul. Sangat-sangat betul. Kerana agama, kerana itu agama. Allah kuda, kait kuda pun akan ditimbang hari kiamat. Akan ditimbang pahala. Kenapa kuda ini dia pun ada ni? Mula hati dia. Hadis Nabi SAW. Siapa yang kena kuda kuda? Yang ada sejualan dia. Jika kuda ini digunakan kisah diri Allah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sahih kuda hari kiamat nanti akan berkhidmat dan akan diberi pahala kepada dia. Siapa itu dia mulia? Dia ada sempurna dengan agama Allah. Dia punya sempurna. Sebabnya agama Allah. Siapa itu dia mulia? Allah subhanahu wa ta'ala telah jadi pihak untuk tentang Allah. Siapa yang ambil ni? Siapa yang mengorbankan segala keperluan dia untuk usaha ni? Siapa yang mengorbankan segala keinginan dia, segala keselesaan dia, segala kesenangan dia untuk ambil di dalam dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala dunia lagi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dunia lagi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akan beri kejayaan kepada dia kejayaan yang hakiki dan syurga nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia jannatul firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi dia satu nikmat yang sangat-sangat sangat-sangat berharga. Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi dia setiap hari boleh ziarah wajah Allah. Jangan dia ziarah wajah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada manusia yang mana tahu sekali mengenai wajah dia akan menjadi tahu sekali. Ada pula manusia yang mana sebulan sekali. Ada manusia yang mana seminggu sekali. Ada yang mana sehari sekali. Ada yang manusia yang mana setiap hari, setiap kali dia berziarah wajah Allah. Tidak ada benar yang tercantik daripada Allah. Setiap cantik-cantiknya, seindah-indah dengan Allah Subhanahu. Siapa yang akan dapat? Orang yang mana korbankan diri. Orang yang mencintikan segala kesenangannya. Orang yang mana utamakan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa harta dia. Gadaikan harta dia. Gadaikan nyawa dia. Gadaikan masa dia. Semata-mata untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia mati
الله الله لا تهنا لا تهنا كل حرجة تسكي الله سبحانه وتعالى تسكي الشدة فتنتظر لبتالي كان كتاب الشدة وتوم الله سبحانه وتعالى وعمر قلبي رحمة الله على بعض الله سبحانه وتعالى شاء الله شاء الله شاء الله kalau Umar Qalburi rahmatullahi wa ta'ala saya dengar ceritanya dari Umar Qalburi sendiri dan juga saya dengar ceritanya Ustaz Yaman Abdul Rahman saya sendiri dengar ceritanya saya sendiri baca ceritanya itu dalam masjid di Iraq mungkin ratusan tahun yang dulu ratusan tahun yang dulu di Iraq sebelah adanya sungai Dajlah sebelah adanya sungai Dajlah terdapat beberapa kubur mereka. Raja yang berkutu yang kita beli gubernur kan pemerintah yang berkutu ini di kalangan sahabat yang kubur mereka sebelahan sungai itu bagi tahu dia cepat melamatkan kubur mereka. Cepat melamatkan kubur mereka. Bila dia mimpi jadi tercakap mimpi, sekadar mimpi saja. Kali kita mimpi lagi. Sabar kita cepat. Tukar. Tukar. Tukar tadi. Tukar tukar sedang di rumah. Rumah yang dia makin haji. Dia makin haji. Jadi cepat. Sekarang akan kubur kami. Jadi kedua dia mimpi. Kalau saya ini mimpi je lah. Tak ada apa-apa juga. Kali ketika dia mimpi lagi. Sabar tu sedang. Kalau kita orang menjadi jadi sedang lah. Empat bulan negara jauh, sahabat-sahabat.
Sebabkan insyaAllah semua bulan. Dengan tunggu hari berikutnya, besok belum pasti lagi datang atau tidak. Jangan tunggu minggu depan. Minggu depan baru saya nak datang. Baru minggu depan saya nak siapa baru saya datang. Bagi nama dulu. Bagi dia dulu. Bagi hantar dulu. Bapak siapa ni? Dalam tablir, dalam masa dakwah, bagi nama dulu bapak siapa ni? Sahabat bagi nama dulu untuk badan. Lepas tu baru tanya Nabi Ya Rasulullah, boleh tak saya balik ke tak? Sahabat tak kata, Ya Rasulullah, tunggu persiapan dulu untuk kita jalan. Ya. Ambil kami dulu Ya Rasulullah, persiapan kemudian. Bangun tuan, 4 bulan, 4 bulan bagi dengan tu. Malam ni bagi dengan tu, 4 bulan secara jauh. Bangun tuan, Masya Allah. Bangun. Allahu Akbar. Allah akan hargai harta dia. Allah akan hargai nyawa dia. Allah akan hargai anak bini dia tinggal agama Allah SWT. Allah yang akan berikan kapal dan kedana. Allah akan jaga mereka. Kita nak jaga, kita akan mampu. Bangun, Masya Allah. Bangun, 4 bulan. Bangun, 4 bulan. IPD, negara jauh. Bangun, Masya Allah. Allahu Akbar. Ala khidrati. Allah. Bangun, tuan. Jadikan hari ini, jadikan malam ini sebagai perubahan. Bangun, tuan. Masya Allah. Allah terima, Allah redha, Allah mudahkan. Bangun, tuan. Masya Allah. Persiapan kemudian, permohonan cuti kemudian, semua benda kemudian. Yang pertama, kita depan jadi ikhlas. Yang kedua, kita minta dengan Allah. Yang ketiga, baru persiapan. Bangun tuan, Masya Allah. Bangun tuan. Jangan lihat kepada persiapan, jangan lihat kepada permohonan. Semua benda ini kemudian. Allahu Akbar. Peperangan kamu, sahabat bagi nama dulu. Lepas tu baru Nabi kata kamu balik, siapkan tak cukup, balik. Mereka balik dan tidak menangis, disebut oleh Allah yang murah. Itu pun Allah sebut. Mereka tak pergi jihad pun. Mereka tak pergi jihad. Mereka tak pergi dia Allah. Mereka ni suruh pulang. Tak boleh pergi dia Allah. Sebab persiapan tak cukup. Oleh kerana mereka tidak ada keinginan, Allah sebut juga mereka yang murah, Allah reda oleh mereka. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون بالمؤمن لكن الخالق بالمؤمن والخالق بالمؤمن تذكر أن أيوة الدم عليه في مريكا كان أنت لأن الله أعطي الإنفاق الله سبحانه وتعالى قمت ما شاء الله Baliklah, Masya Allah, majmuk ramai. Kita semua belajar, Allah SWT bagi satu kemudahan. Ayat Malaysia, tentang Malaysia, Malaysia. Insya Allah, kita keluar dengan siapa pun yang kata. Bangun, tuan. Bangun, tuan. Ah, Masya Allah. Kita betul-betul. Jemaah Pakistan betul banyak-banyak jemaah untuk dihantar ke seluruh dunia. Tapi tak dapat ke seluruh dunia, dah sekali main Malaysia. Lepas tu, pergi Bangladesh. Jemaah kita jemaah Malaysia, pegang pasport Malaysia, tanya apa khabar, dia tak khabar baik, dia tahu, bim-bam, itu awal kami. Kirakan masuk. Yang ini berbalik dari China, awak kata China ini takkan lawak dengan China itu. Dan apa ni? Pegang pasport Malaysia, apa? Jalan. Kena jalan selama lamanya kat sini. Orang yang mengalir dia pergi, orang kita balik dia cepat, kali-kali cepat. Kita nak ketemu balik, kita yang balik. Okey, nanti bangga. Tunggu, Masya Allah. Ah, cuma Malaysia, Malaysia, Malaysia. Tapi seluruh dunia, kita kena ajar. Tapi seluruh dunia. Di mana-mana dunia ada tapak kaki kita untuk agama Allah.
جاؤں گا ہاں اور کبھی کبھی اس نے کباب ہے اس میں کچھ خون ہے مسجد
sudah itu semasa enam belas. Kurang. Tiga itu semasa enam belas. Kurang mana? Kita ada masjid nanti kurang. Untuk dia bagaimana kita tidak masjid nanti kurang. Kita boleh berbentuk imam. Kurang kan terus ini. Contoh kita boleh jadi hantar ni pun. Masjid. Bangun tak besar. Cuma satu masjid. Satu hati. Besar yang baik aku ini. Besar kan kita berkati. Bangun tak bangun tak besar. Bangun tak. Kita boleh meminta keramat yang terus kita jadikan malam harga itu. Dan malam untuk kita, kita lahirkan dan tidak hukuman. Untuk kita beritahu, daripada supaya minggu jadi di makam saya, kita bentuk dan rumah, hanya insyaAllah. Tadi Allah berdoa, kita masih saya. Ini tujuan untuk malam harga. Malam harga yang kita menemukan, maka apa yang telah kita usaha, kita bawa ke sini. Kita sedang depan dari
فتحها جنب فتحها جنب مثلا تحت التعامل أنت بدأت تنوح فتحها مثلا المريض الذي ما أحبها أن يكون فوق جرب فتحها وهو الذي موح لكن يقول المريض إذا لم تنوح فتحوا الذي إذا أنا أخبر منه مقوح الله سبحانه وتعالى يكون مقوح ولا من إياه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكون مقوح dan mesyuarat kami